Hasilnya, nih contohnya. Nih kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Redmania, saya Sepri Jaldi. Kali ini saya akan mencoba memberitahukan tutorial keseharian saya kalau mau latihan. Kenapa saya tidak bisa membawa suplemen ini? Karena bentuknya terlalu besar dan saya latihannya juga agak nggak dekat-dekat rumah juga ya. Jadi saya pikir saya lebih praktis selalu membuatnya seperti ini. Ini udah jadi. Saya bekukan, saya bikin semacam es krim. Jadi saya coba cara membuatnya ya. Pertama-tama masukin Sinta Isolet 1,5 scoop. Sesuai dengan takarnya 1 scoop saya lebihin karena saya mau latihan lebih lama lagi dan tidak mengalami lapar. Yang kedua, saya masukin amino. Nah, dan amino ini gunanya di sambil latihan kita langsung recovery-nya langsung berjalan. Saya masukin juga 1,5 scoop. Ya. Lalu NOX float 1,5 scoop juga. Setelah kita campur tiga macam tadi, kita isi air. Isi air. Setengahnya cukup. Kita tutup. Kita aduk. Pegang tutupnya ya, ditekan tutupnya, jangan salah. Tuh, udah merata. Supaya tidak mengandung gas lagi, kita buka pelan-pelan. Pelan-pelan, nah, dengar ya. Ulang lagi, sampai gasnya, nanti kita tidak perlu gasnya. Kita perlu protein, apa, suplemennya. Ya, kita buka lagi, buang lagi gasnya. Tuh, bagi Anda tidak tahu itu akan meledak, nanti mengotorin ruangan Anda. Jadi, seperti ini. Nah, setelah itu, udah nyampur. Buka, masukkan esnya. Nah, udah segini, sudah cukup saya pikir. Jadi, Anda masukin di kulkas ya, nanti di freezer bentuknya begini supaya tidak dia tidak menutupin lubang ini kalau beku. Ya, sudah. Nah, hasilnya nih contohnya. Nih kita lihat. Ini sudah bikin selalu saya 2 hari sekali bikinnya tuh. Es krim kan? Saya pikir sudah tahu ya caranya, dan ini lebih praktis dan kita cara bijak mempergunakan suplemen di kala latihan. Silakan mencoba tutorial ini, mudah-mudahan Anda bisa lebih baik dari saya. Oke, saya Sepri Jaldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.